Dah. Bita ngagetin ah. Dah. Ini penting. Virus corona itu menular gak? Iya, bisa dong. Bisa. Di Indonesia itu sudah ada lebih dari 200.000 orang yang positif corona. Dan setiap hari masih terus bertambah jumlahnya. Wah, Bitan takut ketularan nih, Do. Gimana, Do? Aduh, Do, tahu nggak cara penularan coronavirus itu kayak apa? Nah, tahu. Karena Do pernah baca. Jadi gini, kemarin itu Mama bilang penularannya bisa dari tetesan cairan dari batuk ataupun bersin. Jadi kalau lagi batuk sama bersin itu, nih teman-teman perhatikan ya, kalau lagi batuk atau bersin ya, harus tutup dengan tisu atau lengan atas bagian dalam. Bukan dengan gini. Nah, iya. Bukan dengan telapak. Iya, ya udah. Bukan dengan telapak tangan. Bukan gitu. Nah, bukan begini. Tapi begini ya. Nah, iya benar. Nah, terus semenjak ada COVID-19 ini, kita nggak usah, kita hindari dulu berjabat tangan. Oke, gini nggak boleh? Jangan dulu. Diganti dengan namaste. Atau tangan dirapatkan di depan dada, terus menjaga jarak gitu. Selamat siang. Gitu, Bitan. Oh, Bitan tuh. Kata kakek jangan menyentuh mulut, hidung, atau mata sebelum cuci tangan. Nah, iya benar banget tuh. Benar banget tuh. Takut virusnya menempel di tangan dan masuk ke dalam tubuh. Tuh, benar sekali. Dan selain itu kita juga harus menjaga dan memperkuat stamina tubuh supaya enggak itu apa namanya? Gampang terserang penyakit. Gitu teman-teman. Kita tanyakan Losu yuk bahasa Mandarinnya menular. Oh, iya. Apa ya Losu? Tui, dengan bervegetarian tubuh kita akan lebih sehat loh teman-teman. Nah, bahasa Mandarin dari menular, chuan ran. Menular, chuan ran. Menular, chuan ran. Yuk kita ulang sekali lagi, menular, chuan ran. Menular, chuan ran. Menular, chuan ran. Wah, hao bang, sudah benar pengucapannya. Kita ucapkan sekali lagi bersama-sama. Menular, chuan ran. 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 Terima kasih Dodo ya dan teman-teman sudah menemani Bitan belajar bahasa Mandarin hari ini. Teman-teman, sampai ketemu lagi ya. Kita pamit dulu, dadah.